betul lah, sampai first orang, drama outlaw start. Yes. Bukan first, bukan viewer tau waktu tu. Jack waktu in character pun dia menangis betul. Jack menangis betul betul. Dan aku berjaya mengeluarkan air mata jantan-jantan gua. First time aku nangis. Gua steady, gua steady. Sebab gua ada director kan cerita tu. Masa tu lah, masa G Rafael masuk dalam. Masuk dalam. Itu first aku nangis. Yeah, boleh bagi masuk dalam tu. Ringkasan ke macam mana jangan cerita tu? Okay, cerita dia macam ni. Yang G Rafael tu dia ada buat apa, wanted bla 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 semua. So dia kena kat dalam. Dia kena, dia panjang lah storyline dia. Tapi yang sambungan dia tu yang bagi impact dekat Ash. Dengan yang lain lah. Which is, itu adalah first outlaw punya RP dan juga krisis yang di-create lah. Okay, so waktu Rafael masuk dalam, outlaw dekat dan luar ada sikit bergolak. Dan juga budak-budak okay, outlaw tak percaya dekat D untuk protect. Which is D tak protect CG Rafael ni untuk masuk dalam. So dia lah, put blame on me lah. Mm-hmm. Okay, so and then ada boss, under boss macam D boss, and then ada orang kiri dan kanan pun dia menarik crowd yang adik-adik yang lain untuk ikut belakang dia, which is tolak D ke lain macam tu. So dia ada jadi civil war, which is mana OG-OG outlaw yang dulu lama datang balik duduk belakang D, langgar outlaw yang dah sedia ada waktu tu. So waktu tu memang kita orang kalah semua, and then kena labi dengan orga lain. Waktu tu ada ambil sedikit scene macam cerita Suzuran, which is outlaw yang lama-lama tengok macam tu. So diorang flashback balik selepas kena basuh dengan a few orang members outlaw yang macam Samju dan semua, dengan ada terlibat ni orga Peaky Blinder. And then waktu tu outlaw yang palau di Pablo ni datang balik dalam keadaan di Pablo dah rata, dah terbaring, diorang revenge balik. So dia ada punya scene tu pula, dia kena dengan weather, kena dengan situasi. So agak bermain jiwa lah. Okay. Dan sebenarnya Allah dah banyak kali dah buat scene kat dalam dalam family kan. Yes. Dan mostly yang paling goosebump, waktu Outlaw nampak yang Outlaw setengah tu kan, yang side di Pablo tu dibantai, kita orang datang daripada jauh. Uish, goosebump tu. Aku masih cocok tu pun meremang siap. Demi Outlaw, gila. Lari tu. Kira apa, best lah waktu tu dia punya vibe dan scene antara the best lah. Waktu tu view akan lompat-lompat tau sebab nak tengok berbagai POV. Sebab kita orang POV lain-lain semua. Dengan cerita view-view Allah semua ada 7 handphone. Wow. Dengar-dengar. Wow. Cerita handphone dua. Kalau yang ada PC tu, dua monitor tu. Sebab apa tau, Cik Mi. Saya punya PC pun restart. Mantap sekali. Inilah masalah penyakit gila dia. Jadi saya hilang. Oh, macam tu eh. So baru nak start nyanyi. Dah jadi masuk dia. No. Senang cerita viewer-viewer OL ni T20 ke kebanyakan? Ke macam mana ni? Saya pun tak tahulah. Lebih kepada semuanya ada datuk lah ingat. No. Mostly lah. Yang pening kan, macam mana diorang bagi masa untuk tengok dan diorang pergi bekerja esokan harinya. Serius. Kan? Itu macam respect lah dekat diorang. Tapi bila fikir balik, diorang boleh buat kerja sambil tengok kita. Maksudnya kerja diorang at the same time agak senang sebenarnya. Orang kata, maksudnya sambil diorang buat kerja, diorang letak diorang punya phone kat tepi. So that's how orang kata dia dah ni. Tak lah, PC restart. So orang kata, maksudnya dia boleh duduk kat depan office sambil dengar-dengar kita borak. So for me to get that kind of job lah, sebenarnya kat dunia luar dah susah sebenarnya. Yang boleh relax sambil apa, tengok phone. Susah lah sebenarnya. Tapi to be honest, kalau Misha nak tahulah kan, drama Dila hari-hari tau. Hari-hari start pukul 11 sampai pukul 7 pagi. Wow. And I don't really know how they actually cope with that. Because kalau in real life, they don't even sleep. And how did they actually go to work tomorrow? So I was kind of impressed by that lah. Yeah, diorang sampai rela ambil MC. Yes. Kan korang, that's so freaking crazy. I can say setiap malam 1M light. Yeah.
Yeah, sebab okay, imagine kau imagine kau berjaya buat orang MC demi nak tengok no. Kau. No. Ada yang tak tidur lagi ni. Ya, yeah, tapi kan termasuk juga macam kita ada moderator kan. Padahal kita tak bayar ni. Dia apa-apa tapi dia sanggup buat apa-apa gitu. Ui, macam wah, tak macam impress gila tau. Kan dengan dia. Tidur 3 jam je. Macam Ana ke Ash. Ya doh. Oi, ramai je. yang kata tak tidur lagi. Tidur 2-3 jam je. Wow. Ya, yeah, tapi kalau tak barai ke pergi kerja. Yeah. Oh my god. Itu yang saya pelik tau. Macam mana dia orang cope with that. Esok pagi ni nak pergi kerja, ada yang kerja pagilah, apalah. Wei, gila-gila. 2 jam je. Ya, yeah, tapi oh nak cakap kepada moderator aku kalau ada dalam tu, hang memang nice. Memang apa? 2-3 hari tak tidur hadir. Wow, yeah. Sampai macam. That's why kita kena appreciate lah diorang ni. Nah, demi drama kami sanggup. Even dorong buat apa yang dorong tengah buat. Punca Dila. Wah, nampaknya Dila betul-betul on top lah sekarang ni. Wow. Ya, yeah, betul-betul. Gary tak tidur punca Dila. Ramai lah. ramai tengah meluah ni. Ya. Sampai tak memang panggil buruh hantu. No! So, bila dah macam tu, kita orang dapat sambutan macam tu, kita orang pun seronok nak continue lagi benda tu and nak all out lah. Kita pun tak pernah rasa macam nak give up. Ada yang kata Dila kahwin dia sanggup botak. Wow. Wow. yang berlakon pun wow juga tu. Tinggal something. Yang berlakon. Tuntut yang janji yang botak tu. Sebab jarang tengok. Oh, apa Rela tukar storyline untuk nak botakkan dia. Di memang tak pernah bucin ke ataupun jarang berbucin? Ewan, thank you for the oh, okay. Soalan tu bagi dia jawab. Okay. Biar dia fikir sendiri. Dia ada dalam live tu, confirm. Dia ada. Dia sekejap misi SSU, confirm. Yeah, mam. Jadi queen. Ni ada lagi satu soalan. Ada orang tu tanya dia tadilah. If it's not ABRP ataupun kalau ABRP ni tak wujud, korang akan ada kat mana? Takkan saya, main 5M? Saya, to be honest, I'm not really from here. Okay. I'm not really from ABRP. I'm from Port Baik originally. Oh. I was born and memang daripada sana. Wah. Oh. And sebenarnya kalau dekat Port Baik, saya adalah ketua polis kat sana. Wow. Cuma welcome back IGP. Ya, yeah, IGP. But then bila dah involve konten besar, saya terpaksa hand in sini. Thank you for the paper clean. Masuk kerja balik. Nau badan mana nau badan? Nau badan tak ada. Kalau dah lama nau badan dah hilang. Memang terasa nak tahu. Saya sebenarnya menjalankan tugasan anda. Selamat menyayangi. Oh. Ya, lagi. Saya kembali awak. Saya takkan ke mana-mana, okey? Ya Allah. Okey. Janji je pergi mana-mana. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Saya pun tak tahu ni kenapa saya dah pakai terapu. Panas ke? Apa tadi soalannya tadi? Soalan masuk soalan tu macam hati tu gelabi lah siap. Dia tanya, di first time berbucin ke? Ataupun pernah ke atau jarang ke? Okay, untuk Pablo ni, Pablo dah kalau kehidupan nyata dia, ke dunia nyata ni lah yang kat luar ni, saya bawa kereta Pablo ni almost 5 years lebih. Lama juga, quite lama. So sepanjang 4 tahun. Cik Jimat eh. Bisu eh? Ha. Bisu restart lagi eh? Eh, sedar eh. Bisu. Tak ada orang bisu pagi-pagi. Aduh. Hey. Ah, sudah. Aduh, tu. Boleh ke tu? Boleh ke? Bisu. Ha. Saya cuci dekat saya tadi. Kat mana saya gantung tadi? Panjang tu ayat saya tadi. Kesidai kain tadi. Tak ada. Dengan bunyi mesin dah berhenti. 5 tahun. Okay, 5 tahun saya bawa kereta Pablo ni. Dalam masa tempoh 4 tahun setengah ke 4 tahun macam tu, saya tak ada siapa-siapa partner ke panggil orang lebih daripada saya sayang kayu, tak ada.
Mm-hmm. Then start ke IBRP. Mula apa? Macam cakap ngacau-ngacau orang je. Memang perangai dia dulu duk kacau orang tapi tak lebih. Mm-hmm. Tapi kira first partner Hera tu tak sempat. Sally lah. Sally partner tapi tak nampak seperti bucin, lebih kepada RP yang in crime. Thank you semua. So yang thank bucin yang the realnya. Thank you for the 100 kilat. Wow, tak yang sangka. Ni, yang tengah going sekarang, Dila. Dia kira tak tahu tak tapi, so, tapi bila saya tengok. So your first official pun, lah ni. Macam cerita. Official. Macam tu. Tapi sebab dia macam terlampau berat tau. Dia punya RP bucin ni terlampau berat. Daripada sebelum ni. Dan saya tak tahu lah. Bila saya tengok balik rewatch ke tengok sendiri kan. Saya rasa macam macam ni ke? Macam tu tau. Tapi tak tahu orang suka. Meremang tau. Sebenarnya meremang. Kan? Tapi orang suka. Mungkin suka dia punya storyline kot. Dan sebenarnya watak saya adalah lelaki yang terpaling ego di dalam BRP. Ya, yeah, sebab ada yang cakap benda yang sama ni. Yeah, sebab saya baca. Didi kot ego. Didi kot ego. So yang boleh menunduk adalah Ken. Betul-betul. Tanya si singa ni yang boleh menundukkan buaya. Buaya. Siap kalau buaya ni buat hal jadi bad. Memang kena lah diorang ni. Memang kena. Macam tu lah. Tu sebab sedikit RP yang menyampah. Ya, menyampah juga. Apa-apa pun. Tak ada apa. Ni Pablo tadi ada tanya diorang ni. If ABRP tak ada, where would you be now? Saya kerja hakiki lah. Sebab saya stop lepas Facebook Big Biru, saya stop stream. And Hussein Talapia yang buatkan apa, saya main balik and saya stream lah. That one saya kenal. Kat situ saya kenal Jah masuk Allah bla 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 macam tu. I see. Wow. Sebab sebelum ni, sebelum Naila, partner saya Sally. So saya partner dengan Sally ni memang orang cakap war saja kan bawah ni. Sebab dia hari gaduh lah. Gaduh. Gaduh dengan orga lain, gaduh dengan orang lain. Side-by-side. Gaduh dengan dia pun lain juga. Gaduh juga. Macam tu. And saya truly not a gentleman lah sebenarnya cerita. Yang dengan Dila ni saya buat gentleman sikit lah. Macam tu. Gentleman ke? Gentleman ke? Gentleman ke Nila? Gentleman ke? Betul ke? Betul ke? Nyiap. Ya, betul lah. Betul-betul. Tapi Naila, bila I dapat tahu you pernah jadi IGP, I'm very amazed. Sebab even dunia luar pun female leaders tak ramai tau. So I give dips on you on that. And I'm glad that you approach I dekat pantai hari tu for that random deep talk. I'm really really glad. Actually, at that time kan, I was in like healing phase. Yeah. You know what happened kan? I told you before. And then, actually, it's not you in the first woman that I approached for this. Sebab the whole week yang I cuti for healing phase, I jumpa a lot of women yang ada masalah. Sorry, ada kapal terbang lalu. Yeah. Airline Asia, Mas. Tak tahulah. Dekat sangat ni, tak pernah-pernah. Oh, dengar bunyi. Malido. Dengar weh bunyi kapal terbang tu. Malindo Air kot. Boeing. So, the whole week tu, I jumpa macam-macam perempuan yang ada masalah. Ada yang kena sidai, ada yang apa, macam masalah dia hari tu, nak menunggu ataupun tidak. Ada yang partner dia terlalu busy sampai sesaat pun tak boleh nak call, nak message. Macam-macam lah. So one of them is you. So I was glad that I bump into you. Ya, yeah, sebab situasi you dengan I sama. Betul tak? Yes lah. Ya. Yang tahu je lah tau. Kita dua je tahu. And also your viewers. Yes lah. Kau percaya tak Jahar dengan Ash cuba plan something? Yeah. Untuk buat tenek bayangan, aku akan tarik ruang. Kau sini kau. Dah kenapa pula tu?
Bukan, bukan. Tak, aku tengah cakap atas sekejap. Ya, ya. Tuan tengah buat apa tu? Cakap dengan dalam email. Tak tahu. D. Dia buat apa? Tak, D, D, yeah. Ada yang tanya, D tak mengantuk ke? Saya tak mengantuk. Hmm. Saya tengah tidur lah sekarang. Tak tahu eh. Saya tengah tidur sekarang. Cakap BM mulai tak tapi faham. Saya banyak kerja dekat rumah. Kain. Cahaya. Oh, dia live. Faham. Mr. Mama. Wow. Wow. Eh, thank you for the follow. Siapa baru follow tu? Kak, Mish memang stream siang-siang ke? Saya rasa saya pernah lalu kat titi saya, Mish ni. No, not always. Usually malam. Jarang pagi ni. Patutnya tidur juga. Patutnya. Tapi itulah tadi je bawa Nailah. Sini. Tiba-tiba jadi segar pula ni. Betul. Sebab siapa jumpa saya akan jadi segar. So, banyak benda yang cakap. Nailah. Ha? Apa? Rasa malam ni Dila cuti ya? Kita tengah buat siang. Tak boleh siang. Banyak mata tengok bayi bayi bayi. Tak boleh oh. Dia tak jadi lah. Tak jadi tadi. Nak kena kejar tsunami lah. Dia kena tsunami juga. Kejar tsunami? Sebenarnya keadaan Dila ni dia ada a few yang special segment dia ni lah. Tsunami. Okay. Gantung tu orang geram. Sebenarnya tadi, dia start saya dapat benda ni. Ya yeah, dapat. Tanya. Dia sebenarnya start benda ni apa daripada saya dengan Mubarak Mendung dulu. Apa sabarlah aku nak cerita. Bila apa-apa kilat ni. Tak, sebenarnya cinta suami ni berasal daripada my first big RP lah dalam ABRP which is dengan Mubarak Mendung. Yang kisah kita orang 30 minit sebelum tsunami baru kita orang jumpa. No. Okay. So dari situlah semua benda tergantung and cinta tsunami tu melekat dengan saya walaupun saya dah end dengan Mubarak. Ada orang lain pun sama. Ending dia akan dekat tsunami. Dan sekarang since kapal Dila tengah berlayar dan benda tu pun melekat sekali. Dan itu adalah best part of Dila juga ah. Hello abang. Sebenarnya. Sini ke tu. Apa pun. You're still the best. Gula. Yes, you're the best also. Timing. Okay. You're still the best. Dah nak tsunami ke? Belum. Oh, belum. Tiba-tiba rasa nak kena potong kaki aku ni. Aduh. Ni. Apa Pablo? Ada orang lebih kepada nak tanya aku. Ya, tahu. Itulah. Ada yang tanya so macam mana bawa. Tak apa. Oh, Dewi. Mampus aku Dewi masuk eh. Okay, tak apa. Apa tadi? So, what do you feel about orang kata this RP that you bringing with Naila? Meaning romantic, bucin ni lah sang cerita. What do you feel? My feelings. Macam mana nak cakap? First awkward tau. Okay. First awkward and takut-takut. Sebab saya ni antara ketua orga dan juga antara yang keras. Yang macam mana cakap ego dia. Lepas tu dengan tak pandai langsung cakap soft spoken macam like suara-suara brother-brother yang dalam ABRP yang manja-manja. Bukan manja-manja lah. Gentleman punya voice macam tu kan. So saya antara yang kasar tau. Siapa you, yang tahu thank saya you. Punya RB when I'm being a gangster punya ketua tu dia agak kasar, agak pedas lah bahasa-bahasa saya. Dia faham waktu dia minta pendapat. Tapi tak adalah macam mencarut macam tu kan. So bila dengan Naila membawa RP sebagai partner guys, Naila dia jadi tukar 360 apa? 360 darjah tukar which is dengan Naila lah orang yang saya minta maaf. Egonya hilang. Lepas tu dengar cakap dan antara jadi lelaki normal lah, normal guy lah. Bukan lelaki yang jenis memberontak je kan. Checkmate. Macam tu lah. So dia senang cerita antara orang yang boleh checkmate saya lah. Dia bercakap. So dia agak kuat. Dan awal-awal struggle lah nak dapat keserasian tu. Day by day dia create some serasi lah.
Ke, yeah, that chemistry. Yes, chemistry dia datang lah macam tu. Yang takut-takut tu sebab ya apa apa saya ada partner dekat luar in real life. So saya takut benda tu cross the border tu. And I discuss and create some SOP. Apa benda yang tak boleh, apa benda ni macam-macam. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, so benda tu dipersetujui oleh partner di Pablo sendiri. Dan lah, my partner approve. Hey, thank you for the share. During I tengah stream petang tu tak silap. Yes, petang. Saya dia approve by dalam live lah. So sebelum ni saya dengan Sally too much kecaman tau. Oh, why is that? Kecaman yang sangat-sangat gila every day. I got surat cinta tau. Saya cakap bilang dia surat cinta daripada viewers. Kecam. Jangan macam ni, kau ni macam ni, ke Sally macam ni. Terlampau toksik. Orang kecam lebih kepada D ke Sally? Lebih kepada tak suka yang saya berpartner dengan Sally. Sedangkan kalau ikut keserasian, sebab saya dengan Sally berarti dah lama. So kalau nak cakap chemistry, Sally memang ada lah. Dan kalau nak tengok Pablo waktu tu memang sesuai dengan Sally lah. Sebab Sally di antara, dia terima je Pablo ni punya garang, punya baran semua-semua tau. So mungkin benda tu yang saya sebenarnya saya letak salah dekat saya lah. Saya acknowledge viewers untuk menjadi toxic kepada Sally tu. And then saya memang put blame on me lah sebenarnya. But dengan Naila, penerimaan dia hari pertama dah gila-gila punya hype lah. And satu achievement dekat saya punya dalam, kalau dalam kerjaya stream, achievement yang I'm very proud dengan orang-orang yang datang, yang saya tak tahu siapa-siapa datang siapa. Dah 2 minggu berturut-turut 1M like. So dia macam gila tau dia punya impact tu. Tolong lah jangan slash case. Apa, dah duit dah habis. Apa, apa pun. Itu kutip tadi. Aku tak tahu mana dapat menatang tu. Macam tu lah. So macam dan kalau tanya saya first RP yang kira meletup is Gmail lah. Of course lah. G Rafael dan juga Mel kan. Itu antara Gmail yang paling meletup lah. Dan for now masih lagi antara yang top sebenarnya. Macam tu lah. Faham. Okay lah. Gini, Misha tiba-tiba terfikir pasal benda ni. Korang rasalah orang banyak minat Gmail ni, is it rasanya diorang, is it lebih kepada influence ataupun sebab jalan cerita? Jalan cerita. Jalan cerita. Jalan cerita. Tapi strong kat jalan cerita. Sakit tu jadi Dr. Mel lho. Jalan cerita Mel sakit. Maybe on duty di motor. Boleh, boleh masuk. Nak bersama boleh, tu boleh. Susah. Tentu lah. Dan banyak sangat konflik lah sebenarnya. Jalan sebab kehidupan Mel ni, apa yang saya tengok Gmail punya kehidupan, 1% bahagia, 99% bergaduh. Dia macam tu. Manis sekejap. Bila-bila masa boleh gaduh. Saya rasa masih sekarang masih relevan lagi Gmail. Dia sebab kita tak tahu ending dia apa lagi di. Kalau kau tengok apa yang apa G bawa kan, dia still membuat kita terfikir-fikir apa yang akan jadi ujung cerita tu. Lebih menyirap kan. Jadi sekarang ni viewer harapkan apa daripada Dila? Apa yang korang harapkan ni? Miss stream saya apa? Okay, sampai ke 12 rasanya. My biggest RP My biggest RP. RP kat mob. RP kat mob. Saya rasa kan. Rasa apa? Saya ada hutang satu lagu tadi kan. Yes. Betul. Okay, pasal tu Misha boleh bincang. Kita will be in another stream. Lepas saya nyanyi satu lagu, saya gerak. Saya pun dah macam, sebab diorang ni pun lentuk-lentuk kan. And habis ni pun Misha akan terus end stream lah. Buat Misha pun dia pun nak sidai kain. Dah makin berat dah mata ni sebenarnya. But in another stream Misha boleh ceritakan biggest RP. Banyak RP Misha buat sebenarnya. Tapi tu semua bukan dari AP, tapi daripada sebelah. Kalau pada borai boleh nyanyi eh. Gila awak. Itulah yang kata entertainer. Tiga hari tak tidur. No.
Tak boleh ada gate. Korang ya, betul, betul. Tak pernah ada gate. Nak juga tau. Betul ke? Oh, boleh lagi tu ni. Boleh lagi tu. Boleh lagi. Kejap lah. Oh, Michelle rasa tu ngap-ngap dah ni. Tidak kain. Pergi lah MC seminggu. Nah, tak bagus ni. Pemilih ke? No, sampai no. Kak Mama ni tengok live. Makan tu. Elaku menunggu. Sedap dengar dia. 1000 tahun lama lagi. Thank you for the hand art, Wolf Chan. Tapi benarkah hidup bukan selama ini? Semua orang punya pengobanan memang terbaik lah. Dia berputar utara selatan, ku tak putus harapan, sedia setia. Korang jangan tak tidur langsung tau. Relaku mengejarmu 1000 batu jauh lagi. Tapi benarkah kaki kan tahan sepanjang jalan? Korang jangan sampai tak tidur. Diorang ada biar membisu burung berciuman. Game apa? Ini nama dia Tinder Sims. Tenanglah gelombang lautan masih setia. Korang, kalau korang nak tengok diorang punya replay kan, cerita rasa oh tak tahan. Sedap nak. Mungkin the next day korang nak kena kerja ke apa, korang sub. Adakah diorang, engkau diorang pasti jangan sampai tak tidur korang. Nyutuk selama-lamanya. Okay, you too Dewi, take care. Alamak, piju. Janganlah, I'm piju. Yeah, I will sleep, I will sleep. Ijaz, thank you for the hand heart. Thank you so much. Relaku menunggu. Ini bukan GTA. 1000 tahun lama lagi. Ada cara kurus ke badan? Tapi benarkah hidup ku kan selama ini? Dia berputar utara selatan, tak putus rasa. Nak sama dengan ML. Nak sama dah, nak sama. Jangan lupa tepuk diamond tau. Jangan putus harapan, setia setia. Nak kena ni. Baik tu. Baik tu, benda-benda baik tu. Baik tu bang. Ada makin barai, barai suara makin rock kan brother. Suara makin barai. Nah, macam awak cakap dengan brother-brother tu. Ini tak ada rok-rok basah tu, sedap tu ni. Naila kalau bangun ni dengan suara dia. Dia baru bangun tidur tu hari, dia pergi stream. Suara dia macam ni bro. Sebab aku kan cuma datang perut. Tak payah syurah ni. Tak payah syurah lah. Dia macam dia macam ada apa? Apa? Deep tu suara kan. Assalamualaikum. My name is Naila. Welcome to the stream. Asyik cakap tadi kata Naila apa MC seminggu. Maksudnya korang Naila pula. Dila. MC? Dah seminggu MC? Diorang ke MC seminggu? Diorang MC seminggu. Semata-mata Dila. Wow. Tapi cuba tanya doang. Check balik betul ke MC ke kedai kena buang? Alamak, itu tak bagus tu, tak bagus. Ni tak nak tu. Tapi in the end whatever korang dah stream tu dia akan ada replay kan untuk subscribers, right? Yes. Nanti aku bagi yang dia punyalah dekat Naila on the way.
So berikan korang kena support tau. Naila punya ni lah. Untuk dia benda tu. Sorry saya dah kena buang. Dekat ni memang ada ulangan. Tapi itulah, I mean, whoever your viewers, tapi orang kata hakiki tu jangan lupa lah. Yes, jangan banyak lupa. Banyak kali dah marah dia orang. Jangan lupa korang. Sebab Naila ni hanya, I mean, Dila sorry. Dila ni lebih kepada hiburan. Ada replay. Jangan risau. Korang ada replay. You guys can watch it anytime. Tengok eh, diorang mesti jawab. Dia mesti ada menjawab. Ulangan dengan live tak sama. Kan dah cakap? Kan dah cakap? Tahu tak. But even though, apa, I feel lah you guys. I mean, daripada Saidi dengan Naila macam, eh diorang ni what if kan. Macam kita ni hiburan je. Okay. Tapi diorang nak kena cari pendapatan lagi. Okay, fun kan? Fact is, saya... setiap kali nak start stream ada sedikit pressure. Sebab apa? Apa yang saya fikir? Takut dah fly. Sampai dia punya expectation. Faham. Itu setiap kali saya start tak going, sama going betul. Go live tu. Orang kata saya kena ambil mood almost setengah jam ke satu jam dengar lagu semua. Sebab supaya in the end, korang nak cari makan kat luar kan. Kita kalau stream tak ada mood, orang kata risau je, risau. Macam tu lah. So macam saya kena dengar lagu lah, feel lah macam tu, nak bayangkan apa nak buat, apa nak buat. So dia ada a bit pressure. Ulangan sebab tak ada lagu. Orang expect more. Macam tu lah. Hari-hari nak macam tu. Kalau Naila pula, same time idea tu pun sampai di tiba-tiba. Yes. Kalau Naila pula sendiri kan macam D, dia ambil mood kan. Jangan buat case. Naila depan PC stream pak. Masuk terus. Tak ada benda. Alah, tak ada. Tak fikir. Terus. Time tu nak nangis ke apa ke, terus masuk. Ya, kan dapat ambil. Dia tu dia pun lagi suka tengok saya nangis. Dia pula. Jangan dia fikir. Tapi ada lah. Misha ada tengyang-yang. Ada one more question. Dah lama dah terlepas. Tapi bagus juga soalan dia. Which is, let's say lah korang tengah menjalankan apa yang you guys have in mind. Macam korang dah ada plan something. Ataupun tengah menjalankan ni lah jalan cerita korang. Tapi tiba-tiba ada benda lain yang masuk yang kacau. How do you guys handle that? Macam tiba-tiba ada masuk part orang lain. Tiba-tiba nak rosakkan keadaan ke. Faham tak? Ke korang jenis yang memang just go with the flow je? Go with the flow. Dan auto memang totally semuanya auto. Bila ada macam scene-scene tambahan yang without kita punya expectation lah. Kita orang cepat-cepat macam itu yang senang kerja dengan lah. Naila bila di jam kan, dia pandai feed. Dia pandai counter dan dia pun counter. So betul dia going smooth lah. Betul ke? Betul lah. Iya ke? Kadang-kadang bila di mati ayat ke, dia tahu how to masuk ikut mana. Nak hilang macam tadi sebenarnya. Ni spoiler sikit lah. Tadi sebenarnya ada scene yang tak sepatutnya berlaku. Yeah. During kita orang live tadi. Okay. Sepatutnya it's not today. Yeah. And kita dah plan something big to reveal me. Siapa saya. Tapi things happen and Naila counter. Lepas tu dia dah jam lah, macam mana aku nak masuk ke mana. Tapi tu Naila counter dengan lah. Dia pandai how to diorang tak control cringe, some situation yang je lah, dia susah kadang cringe sikit untuk, but dia combination macam Naila yang non cringe and then D ni is like the cringe. Tentulah. So the bila gabung tu okay dah fikir lah, dia ramai orang tu ajar tu. Jadi kilaman kuit. Okay, faham. Bagus lah kau macam tu. Tiba-tiba ni jadi sesi podcast lah Aduh. Sesi podcast. Okay. Tapi tu lah takut orang salah faham. Misha ni sesi orang kata untuk podcast saja. No, I'm also a role player. Yes, role player. Misha pun role player yang menjalankan. Tapi sebenarnya Misha nak tahu tau. Dia sebenarnya dulu my dream lah untuk buat podcast dan nak tanya semua streamer tau. That would be nice lah. Orang kata memang totally OC lah kan dah sampai. Dia ada 50-50 OC dengan IC. Dia kemborak macam-macam tau. Sebab David, thank you for dia sempat follow. Buat itu hari pun waktu bulan puasa 2 kali je kot. Itu pun tak tertanya. Banyak gila soalan. And actually benda ni pun Naila ada terfikir juga sebenarnya nak buat podcast ni. Dia nak buat daripada zaman NGO lagi. Nak buat podcast, nak jumpa sim-sim besar ke kecil tak kisahlah kan. Nak tanya experience, RP macam mana, bla 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 semua. Dan
Kalau hey. Mitch buat benda ni, he's going high tau. Sebab apa? Yep. You akan pergi jumpa streamer-streamer yang quite ada brand macam Jar ke. Oh really Poppy, kan? I see. Tanya sama question kat dia. Sebab kadang-kadang viewers nak tahu apa streamer tu punya pengalaman bla 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 semua, yeah, tapi betul. Tak sempat nak jawab kan. Betul. So instead of podcast in real life, kan kita gunakan platform yang ada untuk podcast. Ya yeah, betul, that's true. Ini pun kebetulan je kan, kita jumpa nanti tiba-tiba orang ni, ni just all a coincidence, tak plan pun. Ya yeah, betul, dia auto lah. Lagi-lagi korang tengah barai, memang rap pun dah ke laut. Tapi it's a good thing like bila dia tiba secara tiba-tiba, dan sekarang ni bila dah jadi podcast, dia ada story behind yang antut before ni kita tak ada kesempatan nak cerita. Tapi hari ni dah orang tahulah cerita di sebalik-sebalik tu. Tiba-tiba wah, saya dapat idea. Why not? Kalau lah contoh dah episod ke berapa-berapa, kita akan buat satu petang no Dila but sesi tu, apa podcast bersama Naila dan juga Pablo. But dihostkan by me lah. Gila lah, spoiler macam tu je kan. Gempak gila lah dia aku ni. Gempak lah bang. Gempak lah. Betul kan? Tak, masalahnya dari tadi memang orang banyak tanya pasal Dila ni. Masalahnya. Ya. Itulah. Sebab saya je ada kat sini kot. Tapi tak apalah. Just nak tanya your viewers orang kampung memang tak pernah nampak korang borak macam ni ke? Tak pernah. Oh. Tak kita orang ini bukan duduk macam ni. Berbual. Sebab aku nak lepak dengan budak tu sekali, santai borak-borak macam tu. Kebetulan apa Mitch datang kan. So why not borak je, tak salah pun. Tapi melalui orang kampung ni juga Misha boleh tahu oh korang ni karakter macam mana. Cause I have seen korang punya TV tapi not so, orang kata tak kerap macam diorang ni lah. So daripada diorang kata oh macam Dini egonya kalah perempuan, lepas tu Dini tak pernah berbuci. Sedap diorang. So diorang macam oh paling banyak ngata pasal dia ni. Ya yeah, diorang macam ni. Diorang ni lebih kepada nak hantam saya tau. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi bila betul ke? Bila saya tak nak stream, dia marah pula. Macam apa dia nak sebenarnya? Okay lah. So tadi Misha kata, Misha pernah tengok kan? So what is your own thought about Dila actually? Antara dua dunia. Nama panjang dia adalah Antara dua dunia. Dila. Antara dua dunia. Okay. For me, korang ni yin and yang. Pernah tahu tak yin yang? Tu kung fu tu. Bukan kung fu. Balik. Dia nak jadi sesuatu tu secara menyeluruh, dia kena ada opposite. Macam bila ada kejahatan, di situ ada kebaikan. Di mana ada hitam, di situ ada putih. So korang macam tu tau. That's what I see. Macam okay, ni tadi ada cakap dekat orang kampung lah, macam from what I see, even dari character korang dari tadi, macam okay, Naila jenis yang the, orang kata non clingy, orang kata jenis yang agak serius. Tapi D, walaupun D pun serius, tapi bila dengan Naila dia keluar and the playful other side, the playful side of him. British short hair. Also That one Maine Coon. This one Mengkun, tapi Mengkun paling manja tau. So yes. Kalau nak tahu, Mengkun ni ada jenis baka yang nampak macam garang, ganas. Tapi kan tuan dia manja, manja nak uzbilah. Make sense. Yeah, betul. Dan kadang-kadang dia boleh jadi benggal. Kucing hutan. Bukan benggal lah, benggal lah. Benggal lah, bukan benggal. Benggali tu lah. At least better lah. Orang ramai cakap benggal tu apa. Macam bengak pun dengar. Macam tu lah. Sebenarnya Naila ni lebih kepada banyakkan dia different Pablo lah orang cakap. Ya betul. Naila influence you to be to show a different side of you. Pablo. Betul ke? Betul lah. Yep. Aku siapa buat video tu menyampah. Viewer je. Mungkin sebab selama ni diorang nampak korang macam sentiasa
very very in character, very serious with you, you know. Yalah, dengan apa yang korang sedang jalankan, dengan jalan cerita korang, dia nampak korang apa santai macam ni. Oh, I think they like that. They like, they see the more human side of you guys lah, senang cerita. Sebab ada orang ingat kita orang robot sebenarnya sebelum ni. Ha. Saya kan pelakon. Okay, tapi tapi Gada and Mila and Naila, I mean you punya role play very on top. What I mean by role play and other word is your lakonan lah. Macam how you get to betul-betul orang kata stay in character, betul-betul mendalami you punya situation tu. So itu tak mudah lah. So I give dips on you on that. Oh, you thank berjaya you buat orang nangis. And actually even kita buat hari tu, I nangis tau. Betul ini kan? Ini pelakon air mata yang sebenar. Nah, itu betul. Yang kita buat hari tu dekat pantai tu, Naila, I'm nangis sebenarnya. Gila, korang jumpa, korang dah berjumpa lah. Yes. Okay, kita orang dah jumpa hari tu kat pantai waktu saya healing seminggu tu yang lepas Elcik keluar PDB tu. Elcik? Dia ni pantang dengar. Apa tu? Pantang dengar. Pantang dengar nama X. Oh, faham. Kan yang waktu saya cerita dekat pantai tu pasal Elcik tu. Pasal X saya. Oh, ni ada yang cakap, adakah Naila akan terjebak dunia gangster dan tinggalkan dia PDAB? Okay. Sebelum Naila jawab, knowing Naila, I don't think she will. Misha rasa, Misha nampak Naila ni seorang yang apa berpendirian tinggi. Dan bayangkanlah dengan pengalaman dia pernah jadi ketua polis sampai ke sini, dia jadi masih jadi polis. Jadi dan tadi sebenarnya yang hari ni punya episod kita bagi tahu sebenarnya apa yang apa saya adalah seorang polis. Saya kenalkan diri saya. Ya. Lambat pula kat inventory ni. Tolong. Dia adalah polis. Saya adalah Sarjan Naila Dawson daripada unit D9 PDAB. Dan saya adalah seorang polis yang sentiasa mengekalkan taat setia PDAB. Dan saya juga adalah polis yang tangkap orang yang suka polis. Awaklah orangnya, Naila. Awaklah orangnya. Nak hukum. Allah, no. Tak hukum. Aku tak boleh lah. Awak jangan bagi benda tu kat penjara, tolonglah. Saya dah kepala dah kebah-kebah ni. Okey, sorry. Tapi apa pun, kalau awak nak tahu. Saya adalah penjenayah yang suka polis. Betul ke? Aku tolonglah. Aku akan iman aku. Macam tu lah cerita dia, perangai. But anyway, korang sebenarnya Misha pun nak tutup TV dah. Misha pun nak kebaran. And I think you guys lah tu, walaupun korang seronok, but at least kita dah bagi glimpse of korang punya humanly side dekat viewers. And thank you lah korang sebab thank you sudi layan Misha. And I don't know, I'm glad that we suddenly met here. And korang pun layan sebab Misha sebenarnya tadi takut nak approach tau. Sebab Misha bila tanya Ijah tadi, oh dorang G, oh kata tak G. Alah macam, macam mana ni kan, aku takut dorang tak nak buka mulut ke atau nak cover-cover ke. But then korang layan je. So sebenarnya kalau ikutkan, dia macam ada sedikit cakap bocor scene. Tapi kita tak ada pun cerita scene-scene akan datang pun sebenarnya kan. Kita lebih kepada off RP kejap and then we talk. Ya, betul. We talk apa benda question yang viewers nak tahu kan. Tapi lepas itu jumpa atau contoh waktu tu macam kita tengah lepak sampai lantai. Nanti kita orang macam-macam semua off content. Mish nak tak lepak datang ya? Akan sambung mungkin lepas game flag. Ya, sure. Tak ada masalah sebab Misha pun ada something yang sedang berlaku. And lebih kurang macam ni lah. Lebih kepada gaduh instead of. Yes. Yeah, so. We'll see how. And Misha pun sebenarnya masih berjinak-jinak. Masih nak belajar. So hearing from apa yang korang cerita tadi macam. Okay. Apa.
sifu-sifu lah Misha dapat belajar. Oi, mana no lah. Kurang ajak Ash dapat tu. Tu Ash tu ke? Ash mana tu? Bukan. Oh, bukan. Tapi Puteri Nella dapat kabrik bagi tadi. Bagi. Oh, faham. Tiba-tiba. Tapi tu macam-macam tu cakap Mi kalau jumpa tiba roja je lepak je. And I think I get apa I dapat satu ada pula tengah ni kan. Ataupun nanti. Okay. Ni korang ada apa-apa pesanan ke dekat korang punya orang kampung ni yang teman Misha hari tadi ni? Kepada semua follow Misha. Kalau contoh aku tak like apa, kau pergi support semua. Dan jangan lupa bantu tap-tap screen lah. Ya guys. Becil. Sebab kalau boleh kita tunjukkan BBT Army, The Lovers semua antara